Hai guys, selamat petang rakan-rakan semua. Pada petang ni kita tengok Volvo FM12 mengangkat IPH filing untuk menurunkan di site. Jom kita follow loader ni. Kalau kita tengok Volvo FM12 ni, kabin dia sangat cantik jugalah lagi-lagi bersesuaian dengan color. Kalau nampak daripada jauh je, memang tak sah untuk sidang selatan yang bawa loader ni. Jadi kepada pemandu kereta pastikan jarak-jarak anda ketika lori low loader nak belok ke kiri ataupun ke kanan, pastikan anda dalam keadaan selamat. Jangan suka-suka nak menyelit di sebahagian kiri ataupun di sebahagian kanan. Bahaya. So, low loader ni akan menurunkan mesin dengan cara turun tepi nak lihat macam mana turun tepi? Jom kita terus tonton video ni sampai habis. Selepas tu habis siap ni, loader nak pergi angkat excavator pula. Thank you.
Okay guys, terus menonton di video ni. Sebentar lagi Laloda ni akan mengangkat excavator . Excavator rosak, jadinya akan menggunakan kren Sunny 80 ton . Sunny STC 800 80 ton untuk mengangkat excavator naik ke atas Laloda. Sekarang ni saya tengah menunggu traffic light hijau. Bila traffic light hijau je masuk ke kuning, so saya akan stopkan kenderaan bagi loader keluar . Bukan apa, lagi mudah lah untuk abang-abang loader ni nak keluar side . Kalau tak susah bila kereta dah rapat-rapat nanti. Mesti kena tahan juga kereta dari jarak jauh. Okay guys, ini ialah mobil kren Sunny STC 800 80 ton yang akan mengangkat excavator naik ke atas low loader.
Jadi sampai sini sajalah video kita pada petang-petang ni.
Jangan lupa subscribe, like, komen juga. Selamat menonton dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.